Bismillahirrahmanirrahim. Segala isi hati itu bisa bernilai ibadah maupun bernilai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir semua maksiat anggota badan dimulai dari maksiat hati. Gitu ya. Kalau hati sudah lalai dari mengingat Allah, maka kemudian dia mengikuti hawa nafsu, maka dengan demikian dia melampaui batas. Siapa yang menginginkan hatinya menjadi suci, bersih, maka hendaklah dia memperbagus prasangkanya kepada sesama manusia. Karena kalau hati terbiasa berprasangka baik kepada sesama manusia, dia berprasangka baik kepada Allah, dia berprasangka baik kepada dirinya sendiri, sehingga terus hatinya ini bersih, 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 bersih. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً.